Momen wisuda jadi momen bahagia untuk semua mahasiswa. Setelah melewati perjalanan lika-liku tugas akhir, akhirnya bisa sampai pada titik kelulusan. Tak hanya bagi mahasiswa, momen wisuda juga menjadi momen yang ditunggu oleh semua orang tua. Rasa haru, bangga, dan bahagia menyelimuti momen wisuda mahasiswa. Bahkan ada beragam momen manis tak terduga yang bikin warganet ikut merasa haru dan tersentuh usai melihat video wisuda seorang mahasiswa. Baru-baru ini netizen di sosial media dibuat terharu usai melihat sebuah video yang memperlihatkan momen ayah berlari untuk beri bunga dan memeluk anak perempuannya saat wisuda. Momen haru sekaligus bahagia tersebut diunggah oleh akun @pramestiaadni Rabu 26 Januari 2022 di sosial media TikTok dan Instagramnya. "How to lucky I'm cry," tulisnya pada unggahan tersebut. Pada video tersebut, ia menjelaskan jika hal tersebut merupakan momen saat sahabat dan ayahnya saat wisuda. Terlihat pada video tersebut, setelah memeluk anaknya, ayah sahabatnya tersebut tampak tersenyum bahagia. Sang anak tampak langsung menerima buket bunga super cantik dari ayahnya. Kini, unggahan tersebut telah ditonton 7,2 juta kali dan mendapatkan beragam komentar dari netizen di internet. "Selalu iri sama sikap ayah yang manis ke anak perempuannya," komentar akun SugarBaby44. "Beruntung banget kamu, kongres kak," kata akun Felix.SS. "Lihat gini doang juga nangis," ujar akun Putri Nurani. Hai pemirsa Sripopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya.